Ini olahan hasil produk kelompok tani di kelompok RT 2. Oh, RT 2 ya, Bu ya. RT 2 RW 3. Kelompok tani apa ini, Bu? Kelompok tani Asri. Oh, iya iya. Ini dusunnya apa ya, Bu? Dusun Tembelang. Oke. Okay. Ini hasil dari tanaman kelompok wanita tani Asri yang ada di RT 2, Bu, RT 3. Ini ada kangkung. Ada daun singkong. Ada saklar singkling. Ada lompong. Ada lumbu. Ada nangka perel. Ya. Terus selain itu ini juga di RT 2 ini ada produksi telur asin. Rasanya asin. Enak rasanya. Ada juga minuman jus buah naga juga. Kali jus mangga. Jus buah naga. Sini menanam buah naga. Jus mangga. Sini juga menanam buah mangga. Seger. Kita masuk. Ada ruang kamar tidur. Iya. Ruang sholat juga di sini. Ada ruang sholat. Ada ruang sate, TV. Iya. Nah, ini ada menu. Oke, monggo. Dapur sini, dapur. Iya. Sini pasang. Kita ke ini ada dapurnya, yeah. Ada kamar mandi, kamar mandi ya, Bu, ya. Ya, bersih juga. Nah, inilah kondisi RT 2, RT 2, RW 3, rumah sehat, rumahnya Ibu Sunarti. Oke. Ada oyek juga. Ya. Ada ini pepes. Pepes ikan. Bu. Bu RT. Bu RT. Telur suwi datang buntil. Ada buntil. Telur. Buntil ya. Sepi. Buntil ini plastik sudah dijual. Ini khas khasnya di RT 2 ini. Enak sekali. Ini ada pepes tahu. Kelubuan. Kelubuan. Banyak-banyak. Sarap pada sarap. Pepes tahu.
tahu. Kayaknya ada pepes tahu. Pepes telur asin. Ya. Pepes telur asin. Ya. Pepes telur asin. Oh iya. Sambal lalap ada. Terima kasih. Den ngayang tampil baik anak. Ya Bu, ini untuk di rumah ini, di rumah siapa dan tadi seperti apa ini Bu? Kita kunjungan ke rumah sehat RT 2 RW 3. Tempatnya di rumah Ibu Sunarti. Alhamdulillah ini kondisi rumahnya bagus, banyak tanaman, baik tanaman hiasan, bunga, sayuran, dan juga palawija. Obat-obatan juga ada. Di dalam juga ruang tersekat antara ruang mandi, kamar mandi, dapur, ruang tidur, ruang santai, dan ruang keluarga. Di sini juga menunya lengkap, alhamdulillah, karena beliau juga dulu masuk di rumah sehat waktu kita juara tingkat provinsi. Okay. Ya. Terima kasih, sehat selalu.